Semangat pagi. Semangat yang biasa dilakukan oleh mahasiswa Indonesia. Kami 47 yang hari ini hanya hadir tidak lebih dari separuh dari delegasi terpilih beasiswa peneleh. Kami hadir dan uniknya dengan segala kesederhanaan yang pertama kali kami terima di sini kami dapat nilai-nilai luar biasa. Terdapat beberapa hal yang sama sekali belum kami dapatkan di event-event lain meskipun tarafnya nasional gitu. Tapi di peneleh ini yang unik bahwa kami baru menyadari bahwa dengan kesederhanaan inilah para pejuang-pejuang nasionalisme dulu dibangun. Mereka lahir dari rumah-rumah sederhana, rumah peneleh Hos Cokro Aminoto. Saya sangat berharap saya sendiri dengan teman-teman yang di rumah peneleh generasi pertama ini akan menumbuhkan lagi generasi-generasi berikutnya gitu. Akan ada rumah peneleh 2, 3 dan seterusnya. Karena ini akan sangat bermanfaat. Kami terbuka, kami benar-benar memulai hal baru.